Ketua Bidang Dian Halim, anggota Muhammad Aprianto S.Dag. Dan Yulita Mengimba, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan periode 2020-2021. Yang terhormat. Alhamdulillah hari ini segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayah kepada semua, sehingga pada hari ini kita masih bersama-sama dalam rangka pelantikan pengurus badan eksekutif mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan periode tahun 2019-2020. Dengan rahmat yang maha kuasa, pada hari ini Senin 13 Januari 2020 bertempat di Gedung Serbaguna dan di Gedung Wakil, saya sebagai Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo akan melantik saudara-saudari sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa periode 2019-2020. Untuk itu, ikuti kata-kata saya. Dengan memohon rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan didorong oleh hasrat untuk mewujudkan rasa kekeluargaan dan kebersamaan di kalangan mahasiswa dan sekitar akademik Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, maka dengan ini saya selaku PIP bersumpah, satu, senantiasa bersikap jujur, adil, disiplin, tanggung jawab, dan bekerja sama dalam mengemban tugas sebagai pengurus badan eksekutif mahasiswa. Kedua, senantiasa menjaga harkat, senantiasa menjaga martabat, martabat dan citra Fakultas Ilmu Kesehatan UGM dalam menjalankan kehidupan kampus, dalam menjalankan kehidupan kampus maupun di masyarakat. Ketiga, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan, senantiasa menumbuhkan dan memupuk rasa kekeluargaan serta kebersamaan, serta kebersamaan dengan seluruh sivitas akademik, dengan seluruh serta ikut berperan aktif, serta ikut berperan aktif dalam usaha mencerdaskan, dalam usaha mencerdaskan mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan, mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Gorontalo, Universitas Muhammadiyah Gorontalo, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta garis besar haluan organisasi dalam menjalankan roda organisasi. Dalam menjalankan roda organisasi. Demikian pelantikan ini kami lakukan. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa menjaga kita semua. Amin.